Sebanyak 12 anggota Lifeguard Aceh akan bertugas mengawasi keamanan sejumlah pantai di kawasan Lo'nga Aceh Besar. Pantai-pantai itu selama ini sudah sangat nyaman bagi pengunjung, namun memiliki kelemahan dari sisi keamanan. Ketua Lifeguard Aceh, T. Ayatullah Bani Baid, mengatakan Persatuan Peselancar Ombak Indonesia atau PSOI Aceh berinisiatif untuk memperkuat keamanan pantai di Lo'nga. Dalam implementasinya, para lifeguard ini nanti akan mendapat dukungan dari para pihak. Menurut Ayatullah, keselamatan pengunjung menjadi tolok ukur tempat wisata. Terlebih, nyawa manusia lebih berarti dibandingkan dengan harga tiket yang dibeli untuk masuk ke lokasi wisata. Teofak, Kia Rizky, melaporkan untuk Aceh Info.